Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan selamat hari raya semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai habislah Syamsul. Yusuf Haslam dah putus harapan. Serahkan tugas pada anak perempuannya. Tugas apa yang diserahkannya? Adakah tugas di scope production? Kalau anda nak tahu, okey, jom sama-sama kita zas video ni. Daripada video TikTok itu tadi, katanya Yusuf Haslam ingin menyerahkan tugas-tugas di scope production kepada anak perempuannya, di mana sebelum ini tugas ini digalas oleh Syamsul, dan sekarang pun Syamsul dah tidak berada di scope, sudah pergi ke production house yang baru, yang lain lah. Dan sejauh mana kebenaran berita ini, kita masih menunggu kesahihannya. Dan kepada anda semua, seperti biasa, jangan kedekut, jangan lupa untuk like, share dan subscribe Cik Koci Channel Gosip Dalam Kereta dengan hashtag sepantas kilat. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam, jangan kedekut, like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.